Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Titik Sentuhan Terus Bertindak. Rancangan ini akan mengupas isu dan permasalahan komuniti yang diadukan kepada kami. Jadi malam ini isu di Temerloh Pahang dan Serdang Selangor kami ketengahkan untuk perhatian anda, iaitu Kami Bantah Siri Kedua dan Temerloh Gemuruh. Jadi teruskan bersama kami selama setengah jam dari sekarang. Mac yang lalu, kami siarkan isu keresahan penduduk Taman Serdang Jaya mengenai projek pembinaan kolam tadahan air di bawah pencawang elektrik bervoltan tinggi. Namun benarkah projek seperti ini diperlukan dan apa pula jaminan keselamatan terhadap penduduk? Ikuti kupasan wartawan Faiz Syauki Mat Roziki berserta jawapan daripada pihak berkuasa tempatan berkenaan kemelut yang terjadi. Kami penduduk Serdang Jaya membantah projek tanggungan banjir yang akan dibina di sini oleh MPSD. Kami bantah. Minggu lepas, Titik Sentuhan menyiarkan rungutan dan keresahan penduduk sekitar Serdang Jaya berkenaan isu projek tempatan banjir yang dikatakan tidak membawa kebaikan kepada mereka. Episod kali ini kami bawakan jawapan pihak berkuasa tempatan berkaitan isu yang diadukan. Saksikan sedutan episod Kami Bantah. Penduduk tidak berpuas hati dan membantah sekeras-kerasnya projek pembinaan kolam takungan air di bawah pencawang elektrik bervoltan tinggi Tenaga Nasional Berhad TNB berhampiran rumah mereka. Persoalannya, benarkah pelan perancangan sebegini dirancang oleh pihak berkuasa tempatan bagi mengelak risiko banjir di kawasan ini, dan mengapa pula penduduk tidak bersetuju projek ini dilaksanakan? Ini merupakan lokasi ataupun kawasan yang bakal dibina kolam takungan air ataupun projek tempatan banjir. Namun, penduduk di kawasan Serdang Jaya ini mempersoalkan tentang kewajaran pembinaan projek ini. Dan apakah sebenarnya isu yang dibangkitkan oleh penduduk ini? Agensi-agensi seperti MPSJ dan Perkhidmatan Tanah, di mana mereka telah berjanji untuk membuat satu projek tambatan banjir, tapi tanpa persetujuan dari penduduk Serdang Jaya ini. Banyak risikonya akan datang apabila dibuat projek ni, terutamanya keselamatan. Apa jaminan keselamatan dari pihak majlis, Perkhidmatan Tanah, TMB dan JBS, Jabatan Parit dan Saliran? Ini yang penduduk mahu jaminan. Nanti apabila dia buat, apa berlaku, apa tanggungjawab mereka ni? Biasanya semua lepas diri, lepas tangan nanti. Itu yang kami ragukan dan curiga. Kami sokong tentang kemajuan pembangunan, tapi tak kena caranya. Patut projek ni kita buat di pinggir kampung ni, sebab kita ada sungai. Ini sepatutnya dia naik tarafkan dulu, barulah dia buat di tengah-tengah kawasan bandar api water setinggi ini. Penduduk kecewa tiada langsung perbincangan antara pihak berkuasa tempatan dengan persatuan penduduk. Dakwa mereka pihak berkenaan hanya mengadakan pertemuan dengan beberapa penduduk yang tidak tahu apa-apa mengenai pelaksanaan projek tersebut. Mereka mempersoalkan tentang jaminan keselamatan jika benar projek ini mahu diteruskan juga. Dia dah panggil peringkat pertama, kami ini tak pergi. Yang pergi orang-orang yang umur 60-70 ke atas. Ya. Jadi bila dia nak buat projek yang ni, barulah saya dan beberapa orang kawan memprotes supaya projek ni kita nak tahu apa sebenarnya nak dibuat. Sebab signboard pun tak ada. Sebab tu sebelum satu-satu projek tu nak dibuat, mesti ada signboard. Baru orang kampung, pemimpin tahu. Jadi jangan ingat di Serdang Jaya ni tak ada pemimpin. Ada. Tapi kenapa tak dipanggil? Jadi pun tanda tangan tu pun dia tipu. Ini adalah senarai
yang di yang dibuat ya untuk tanda tangan bagi kumpulan-kumpulan yang menyokong apa projek ini. Kononnya. Dalam senarai ini ada 128 orang yang kononnya menyokong. Dan kalau kita tengok dari senarai ini, sebahagian besarnya adalah tanda tangan yang di bagi pihak bagi pihak. Dari pihak ini nampaknya satu penyelewengan dibuat bagi pihak. Dan senarai ini ada beberapa orang yang dah mati pun ada dalam senarai ini yang tanda tangan sah. Jadi saya tak tahu macam mana dia pergi ambil tanda tangan ni dekat kubur. Jadi kita tengok kenapa timbul benda ini. Ini maknanya ada satu ada kumpulan yang jadi dalang duri dalam daging di taman ini yang memainkan peranan untuk mendesak projek ini dijalankan. Sedangkan projek ini tidak memberi faedah apa-apa pada penduduk. Menerusi pemerhatian kami, penduduk terpaksa merobohkan struktur tambahan di belakang rumah mereka bagi memberi laluan kepada projek kolam takungan air ini. Mereka akur stor-stor yang dibina tidak mendapat kebenaran pihak Majlis Perbandaran Subang Jaya, namun tetap mempersoalkan rasionalnya pelaksanaan projek ini. Saya minta dengan Budi bicara dengan BSJ, mintalah tolonglah nak ambil kawasan belakang ni macam kebun-kebun tu tak ada masalah lah. Ambillah, tinggalkanlah rumah kita orang setakat yang ada ni. Bukannya cantik sangat rumah untuk masak, stok, simpan barang. Kalau dalam rumah simpan barang, anak cucu mana nak duduk? Itulah makcik minta lah dengan BSJ. Cuba tengok, cuba selam perasaan orang Serdang Jaya ni datang. Tanya, tengok hati-hati. Cuba duduk satu hari tengok sini. Bukan orang duduk sini yang senang-senang. Panggang kami dekat sini cuma buat rumah untuk taruh barang sahaja. Barang-barang kami, kami mula-mula 2 orang. Naik 4 orang. Naik 10 orang. Jadi barang stor untuk barang stor. Kenapa nak digobor sampai sana? Sedangkan dulu dia cakap 15 kaki lagi longkang ke TNB. Sekarang dia hangkat semua sekali. Macam mana tu? Saya memang makcik bantah, memang sebantah-bantahnya perbuatan diorang ni. Yang sini banjirnya tak seberapa. Kenapa tempat lain banjir dekat sini yang ni nak dikorek? Sedangkan ini adalah pencawang elektrik. Elektrik boleh kena air ke? Dia boleh jamin ke hidup kita semua dekat sini? Hampir 30 tahun penduduk mendiami kawasan perumahan ini. Bayangkan keadaan keluarga dan harta benda mereka. Penduduk mendakwa banyak lagi kaedah dan cadangan lain yang boleh dilaksanakan oleh pihak bertanggungjawab bagi menyelesaikan masalah banjir di Serdang Jaya. Sebelum ini, cadangan pernah diutarakan. Namun, mereka kecewa suara mereka tidak didengari, malah pihak berkenaan tampil dengan cadangan dan pelan perancangan sebegini. Peruntukan tu seharusnya dibina di apa membesarkan longkang dan laluan air banjir yang sepatutnya. Pasang kalbut. Pasang kalbut. Kalau kita tengok, saya boleh tunjukkan tempat-tempat ini. Penyelenggaraan longkang parit di taman ini terlalu teruk. Kalau kita tengok longkang ni, sampai di ujung sana, perangkap air itu bukan perangkap perangkap sampah. Bukan perangkap sampah jadinya. Jadi perangkap air. Itu sebab air ini tendang balik ke belakang. Air tendang ke belakang. Dan apa air-air yang mengalir di sini, dia jadi tumpuan. Kalau dia nak buat kolam takungan, kolam lombong sana dah sedia ada. Diperbaiki kolam tu, diperbesarkan, diperdalamkan, tak banyak belanja. Kenapa mesti nak buat di tempat yang di tengah-tengah penduduk ni? Dan kita tahu dulu kita penduduk tanah orang kampung, tanam tebu pun tak dibagi sebab ada air. Sekarang nak kolam air, macam mana? Titik sentuhan memanjangkan isu ini ke pengetahuan pihak Majlis Perbandaran Subang Jaya, MPSJ. MPSJ bertanggungjawab menyelaras projek tebatan banjir yang bakal dilaksanakan bersama beberapa agensi pusat. Yang di-Pertuan Majlis Perbandaran Petaling Jaya, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan, menjawab persoalan penduduk berkenaan isu projek kolam tadahan air ini. Okey, kita tadi dalam mesyuarat tadi pun kita dah buat satu ambil cara yang terbaik. Kita akan panggil lagi satu town hall dan kita panggil semua yang terlibat, terutama di kawasan sini, supaya mereka tahu kedudukan sebenarnya dan apa sebenarnya tujuan dataran banjir tersebut. Biar kita terangkan sebab betulnya. Lepas tu baru kita ambil tindakan. Sebab kita bukan nak robohkan rumah diorang. Bukan kita nak ambil tanah diorang. Bukan. Ini adalah tanah kerajaan yang kita nak untuk buat projek bagi
faedah semua pihak supaya tak ada lagi banjir pada masa akan datang. Mengenai dakwaan penduduk berkenaan kurangnya penyelenggaraan sistem peparitan dan saliran di Serdang Jaya, ini jawapan beliau. Kalau macam longkang monsoon drain di bawah PBT, Majlis Pemenangan Sumber Jaya, kita akui. Ya, kita akui ada tanah kurang dikorek dan kita lihat pula yang mana rumah-rumah extension tu pun menghalang laluan-laluan longkang tu, air dekat longkang tu, kita akui. Mungkin kita kurang menyelenggarakan perkara itu. Tapi sekarang ni kita telah buat dan kita akan pantau juga yang itu. Manakala yang sungai ke Lombong tu yang buat di sempoan yang ada di sebelah depan tu, yang tu lebih kepada Jabatan Pengairan dan Saliran lah. Yang tu kita minta diorang buat. Tapi yang dalam kita punya kawasan, kita buat. Tapi kita minta sangat daripada penduduk, janganlah buat extension tu sehingga menghalang kita punya monsoon drain, kita punya longkang, terhalang daripada air mengalir. Isu keselamatan menjadi perkara utama yang membangkitkan kerisauan penduduk. Datuk Nur Hisham mengakui perkara ini dan ini penjelasan beliau. Jaminan keselamatan macam mana? Saya akui itu. Sebab kita panggil town hall, minta TMB turun, minta JPS turun, diorang terangkan secara in detail kepada diorang. Itu lebih pada teknikal. Jadi minta diorang masa kita panggil nanti, diorang datang ramai-ramai, dengar. Gitu. Bagi saya yang penting ialah untuk faedah umum, iaitu banjir. Banjir yang mengakibatkan beribu-ribu kos dan juga kita punya tenaga, kita punya masa terbiar macam tu. Dengan adanya takungan apa ni, banjir, datang banjir ini akan mengurangkan daripada berlaku banjir. Dan kita harapkan daripada penduduk kampung untuk sama-sama dengan pihak kerajaan untuk membantu kita dalam mengatasi masalah ini. Dan kita akan adakan penerangan dan juga pemantauan dengan mereka. InsyaAllah. Projek tempatan banjir di daerah Serdang ini tetap akan dijalankan. Ianya dikatakan bakal mengurangkan risiko banjir di daerah ini dan pastinya memberi perkabaran baik buat penduduk. Namun, penduduk berhak faham akan status projek yang bakal dilaksanakan dan diharapkan hak-hak mereka tidak dipandang sebelah mata oleh pihak yang berkaitan. Faiz Syawki, Mak Rozeki untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Jawapan yang diberikan oleh pihak Majlis Perbandaran Subang Jaya sebentar tadi diharap dapat meredakan keresahan penduduk yang terlibat. Apapun, projek tebatan banjir ini akan dilaksanakan juga, namun kami berharap agar kajian yang holistik dan tepat dapat dilakukan bagi memuaskan hati semua pihak. Titik Sentuhan beres seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami selepas ini. Penternak ikan patin di Temerloh mendakwa mereka kini berhadapan dengan risiko kerugian disebabkan oleh pam pengorek pasir yang beroperasi di Sungai Temerloh ini. Namun sejauh mana dakwaan mereka? Wartawan Didi Sumardi Muhammad ke Temerloh Pahang untuk melihat aduan yang disampaikan. Saksikan. Kunjungan kru Titik Sentuhan ke daerah ini bukan sekadar untuk menikmati keenakan masakan yang popular di daerah ini, tetapi ada misi yang harus diterjemahkan merungkai isu keluhan yang seolah-olah tidak dihiraukan oleh sesetengah pihak. Isunya berkisar mengenai masa depan pemilik sangkar ikan patin di sepanjang Sungai Pahang ini. Kehadiran projek penyedut pasir di sungai ini membuatkan mereka saban hari hidup dalam kebimbangan. Projek ternakan ikan sangkar di sungai ini terganggu ekoran wujudnya mesin penyedut pasir berhampiran dengan kolam ternakan mereka. Bukannya sedikit modal yang dipertaruhkan untuk setiap kolam yang dibangunkan di pesisir Sungai Pahang ini, pemilik sangkar ternakan ikan patin ini bakal berdepan kerugian sekiranya masalah ini tidak diberi perhatian segera. Mereka mendakwa kehadiran jentera pengorek pasir di sungai tersebut dan berhampiran dengan kolam ternakan mereka mendatangkan kesan tidak baik kepada ternakan mereka. Bunyi bising daripada jentera pengorek pasir tersebut menghasilkan getaran bunyi di dalam air dan ianya mengganggu pembesaran ikan yang diternak. Lebih membimbangkan, kadangkala minyak diesel daripada jentera tersebut tertumpah
mengakibatkan sisa tumpahan minyak tersebut memasuki kolam ternakan mereka. Daripada segi kalau terlalu dekat dengan sangkar pun menjejaskan juga. Sebab dia bising. Ikan nanti akan merajuk, dia tak nak makan. Itu yang membuat resiko mati terlalu, lebih tinggi lah resiko mati. Sebab dia gangguan air, dia air kotor. Bila dia sedut pasir tu kan air kotor. Lepas tu kadang ada sisa minyak yang dia, minyak enjin tu, dia akan mengganggu pembesaran ikan lah. Saya bimbang jugalah sebab benda ni akan menanggung risiko dia tinggi. Kos dia memang tinggi. Kos berapa? Macam mana kos dia? Kos dia daripada segi satu makanan tu. Satu sangkar makanan kita kena tanggung 80 beg. Untuk nak membesarkan dia tu. Dah satu beg sekarang dah pergi 52.5. Satu beg. Dah satu hari kita pakai pun untuk saya ada 30 sangkar. Pakai pun lebih kurang 6 beg satu hari. Dah berapa situ kalau satu beg 62.5. Bila kalau dah ikan, kalau dah banyak-banyak mati, biasa kita nak dapatkan satu time pun sakit. Sebab kos ginilah resiko dia. Kalau gangguan banyak daripada memerang lagi, lepas tu kan bising buat tak, air minyak, bising pang tu, ikan merajuk tak nak makan. Tu yang kos mati tinggi. Nanti peternak akan menanggung kerugian lah. Kami ni daripada peternak ikan patin di sungai ni, mana haraplah pada pihak-pihak yang kenaan jangan pasir tu terlalu banyak sangat ke mengganggu apa peternak-peternak ikan berada dalam sangkar ni, takut ikan-ikan yang banyak mati semua, dia bunyi-bunyi bising semua kan. Jadi kami berharapkan pada pihak-pihak tu jangan banyaklah tak tolonglah, sebab kami ni peternak-peternak ni mencari rezeki kat sungai ni lah. Sebaik menerima aduan tersebut, kami meninjau lokasi yang dimaksudkan oleh pemilik sangkar ikan patin di Temerloh ini. Okey, sekarang ini saya menyusuri Sungai Pahang daerah Temerloh, yang mana kami mendapat aduan daripada pemilik-pemilik sangkar ikan di sungai ini yang mengatakan mereka terganggu dengan kewujudan pam-pam pasir yang dikatakan mengganggu hasil ternakan mereka. Jadi kami akan cuba melihat dengan lebih dekat aduan yang dikemukakan kepada kami di Sungai Pahang, Temerloh ini. Menurut pengadu, aktiviti pengorekan pasir di sini bermula pada sekitar tahun 90-an. Tetapi pada masa itu, jentera pengorek pasir tersebut tidaklah sebanyak seperti mana hari ini. Aktiviti mengorek dan menyedut pasir serta jentera pengorek ini semakin bertambah sekitar awal tahun 2014. Kalau kita lihat daripada pemerhatian kami menyusuri Sungai Pahang ini di daerah Temerloh, tidak sampai 500 meter sudah ada 3 pam penyedut pasir di sungai ini. Dan ini membimbangkan pengusaha-pengusaha ikan di sungai ini. Bermula di Kampung Tengah, kami menyusuri Sungai Pahang ini ke beberapa kampung di tepi sungai, iaitu Kampung Buntut Pulau dan Kampung Tanjung Batu. Dalam jarak lebih kurang 2 kilometer, kami dapati terdapat 8 pam penyedut pasir beroperasi di sini. Okey, sekarang ini saya berada di salah satu sangkar, yang mana sangkar ini adalah merupakan sangkar yang paling hampir dengan pam penyedut pasir ini. Bunyi bising daripada pam ini mengganggu ternakan mereka. Dan perkara ini harus diberi perhatian agar mereka tidak mengalami kerugian akibat bunyi bising dan juga limpahan minyak daripada mesin tersebut. Bagi peternak ikan sangkar di Sungai Pahang ini, mereka bukan menolak atau membantah kerja-kerja pengorekan yang dijalankan. Tetapi apa yang mereka mahukan agar pemilik projek tersebut lebih bertanggungjawab atas apa yang berlaku kepada ternakan mereka disebabkan kerja-kerja yang dijalankan tersebut.
Penternak ikan sangkar yang berdekatan dengan jentera pengorek pasir ini juga mendakwa sungai tersebut menjadi lebih keruh dan berkeladak serta menghasilkan lumpur di dasar sungai dan ianya boleh mengakibatkan ikan-ikan peliharaannya mati. Masalah papasir lah. Papasir kalau ada sudut mana tiga papasir dekat ni, mana bisa satu, atau sampah satu, dekat, tu dia kesedut di kepala tu air tenang. Mana air tak mengalir. Mana bukan oksigen kurang. Mereka mati satu hari kalau 200-300 ekor. Satu hari mati. Tu ikan pasir, dia nak tahu jawab kan. Tapi bila saya sebut ikan mati, dia tak tahu. Berapa banyak mati? Dia mati kalau satu sangkar habis 30, paling banyak 100 lebih tu sangkar. Paling banyak 100 mati. Lebih. Mati. Ini pasir ni, kereta pun nak gerak pun payah. Dia rata duduk, tali-tali dia benda eh. Susah sebenarnya. Kita nak hanyut jarik pun memang tak boleh nyari nak makan. Biasa kita nak kaitkan, ada gangguan tak dengan benda-benda ni? Ganggu. Dia apuk dia tu. Dia nyedut pasir ni, keladok-ladok tu semua naik tu. Otor tu. Anda tak percaya, tak ambil lah. Tapi lah. Memang dia apuk dia banyak. Ampel dia tu kan. Memang ikan tu. Itulah. Tak cantik lah ikan. Air tak cantik ya. Air tak cantik, ikan tak cantik. Biasanya masalah selain pada tu, masalah apa lagi? Bising kan? Bising dia lah. Tapi masalah dia tu kandangnya duduk. Rata-rata dia bergerak eh. Kalau dia duduk tak setempat tak apa. Rata jalan sana, jalan sampai tutup sungai betul. Baik dia dengan tali ni. Pancang sana, pancang sini eh. Kita nak guna juga. Sama-sama cari makan. Kami dimaklumkan setiap benih ikan dipelihara di setiap kolam di sini memerlukan masa 6 bulan sebelum boleh diambil untuk jualan. Apa yang menyedihkan mereka, setiap hari berpuluh-puluh ekor ikan peliharaan mereka mati dan kadangkala mereka terpaksa menanggung rugi akibat aktiviti yang dijalankan berdekatan dengan kolam peliharaan mereka. Okey, sekarang ini saya berada di salah satu sangkar yang paling hampir dengan pam penduduk pasir dan kita dapati banyak ikan-ikan yang paling hampir dengan pam penduduk pasir ini mati di sangkar ini dan ini baru satu sangkar dan saya difahamkan setiap satu sangkar sehari dalam 30 hingga 40 ikan mati dan sangkar-sangkar yang lain kita akan lihat sekejap lagi kalau ada ikan-ikan yang mati. Sampai bila mereka harus berhadapan dengan situasi sebegini? Pihak-pihak berkaitan perlu memandang serius isu yang dipaparkan ini agar Sungai Pahang ini tidak menjadi lokasi pesta mengorek pasir yang tiada kawalan suatu hari nanti. Siasatan perlu dilakukan bagi memastikan hasil bumi Sungai Pahang ini tidak diceroboh. Kawalan lebih serius perlu dititik beratkan agar tidak ada lanun-lanun pasir bermaharaja lela di Sungai Pahang ini. Berjimat sebelum habis, beringat sebelum kena. Didi Sumardi Muhammad untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Diharapkan pihak yang terlibat turun padang melihat sendiri permasalahan yang kami paparkan sebentar tadi. Tindakan dan jalan penyelesaian segera perlu dilakukan agar penternak ikan sangkar di Sungai Temeluh ini tidak terus menanggung kerugian. Sekian dahulu paparan kami untuk malam ini dan kepada anda yang ingin menonton kembali rancangan kami, sila ke myclick.rtm.gov.my ataupun muat turun aplikasi RTM Mobile di telefon pintar anda. Teruskan menghubungi kami untuk sebarang permasalahan di sekitar anda dan jangan lupa untuk menonton Nasional 8 selepas ini. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Dengan itu, salam hormat daripada saya, Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.